Hey guys, gue perhatiin tadi waktu musik mulai lu ngeliatin pemain drumnya terus guys. Hai, Alfa, Alsa, apa kabar Alsa? Ini... Enggak cuy, soalnya gue denger-dengar tuh ada murid baru yang itu bukan sih? Iya bener juga, emang bener ada murid baru guys. Tapi bukan yang itu ya? Ini bukan murid baru, kalau ini kayaknya calon pendamping gue yang baru nanti. Anak baru, cewek-cewek cantik yang... Cantik banget, siapa namanya? Banyak namanya. Pelove ya? Bukan bro. Pelove mah, Pelove bukan anak baru. Itu anak lama bro, lu masa gak tahu anak baru? Ini kakak kelas ya? Yuni mungkin sih? Bukan. Kakak kelas tapi kakak itu. Bro, kalau Yuni itu bukan anak baru, bro. Alumni itu, mah. Dia guru BP, bro. Bukan, bro. Ini bener-bener anak barunya, bro. Cakep gak? Ya, cakep lah. Aduh. Anak-anak sekolah ini mah cantik-cantik. Lu lihat tuh pemain drum kita. Oh, iya. Say. Ya, tadi gua ngeliatin... Lu ngeliatin si Alsa mulu, bro. Gua kan liat anak barunya dulu, nih. Boleh. Ya, katanya sih jam segini ntar lagi datang. Cantik banget nih, jadi. Cantik banget lah, bro. Wah, oke deh. Anak baru ya, lu mau kenalan ya? Iya. Wah, gila, bro. Hai, what's up? Hey, apa kabar? Hey, Dilan. Gila, bro. Ini anak barunya cantik banget. Bukan, bro. Bro, ini bukan anak baru, ini kenalin. Ini cewek gue, cinta gue, namanya Nagita Slavina. Iya. Gua panggil memse. Lo lihat, Nagita kan ada tai lalatnya. Ini tai kebo nih. Hey guys, aku mau kenalin teman baruku. Kamu kenalin sama si Dilan. Dilan sini, aku mau kenalin. Ini namanya gak beda jauh dari aku. Kalau ini namanya Milea. Kalau aku Mikoco. Nama lu apa? Mikoco. Lu mah gak pantas jadi mie kocok. Apa dong kan? Ah, sobekan tiket bioskop. Coba dong kenalan dulu dong. Halo. Kamu Mile? Iya. Boleh aku ramal? Cik, langsung lah. Iya, aku ramal nanti kita akan bertemu di kantin. Kantin? Kok di kantin? Sini, aku juga bisa ngeramal. Coba ramal aku. Kita akan ketemu di kantin. Ntar lu bayarin makan-makan dulu. Sayang, sayang. Ramalnya gak ada manis-manisnya, mbok kayak Dilan tadi loh. Tapi emang kalau cowok itu harus bisa ngeramal ya ke cewek? Harus gitu cuy. Kamu kok diem aja sih, sariawan? Enggak. Dilan, ditanya udah punya pacar belum? Kita kan anak geng motor. Terus kalau udah punya pacar emang kenapa? Gak apa-apa juga. Loh, kalau dia udah punya pacar, lu siap untuk nikung pacarnya? Ya enggak, ditungguin lu. Cie, lu emang masih diatur lu. Ini ngapain sih udah bener tadi di sini? Hei, bener gitu. Tapi menurut kamu cocok gak sih si Dilan sama si Milea? Menurut aku, Dilan itu cocoknya sama aku. Maksudnya kalau kamu sama Dilan, aku sama Milea gitu? Waduh, jangan dong. Iya, langsung aja jangan. Hei! Masuk gua anak motor rapi. Ya udah nyalain, nyalain. Gak bisa nyala. Hah? Gak bisa. Udah yang penting pokoknya pemirsa tahu gua anak motor. Jangan. Coba-coba sini. Dijorong, dijorong aja. Ayo, ayo. Dorong, dorong, dorong. Hei, hei, hei. Hei. Gua anak mana lu? Woi, terus, terus. Lu anak mana lu? Ini geng motor gua. Ya? Aduh. Hah? Gimana sih ini geng motor nih? Gila Dilan. Lu baik banget. Kenalin. Dilan. Ya. Dilan. Iya. Yeah. Aku mau nanya. Apa tuh? Keluar dari motornya gimana? Diangkat bisa gak nih? Hah? Lo angkat, kan? Aku gak bisa angkat, aku masih perawan.
Teman-teman kenalin, ini salah satu anggota geng motor gue. Hai. Eh, cowok dikit dong. Hai. Gilan. Ya. Beneran nih anak baru. Ini cewek atau cowok sih? Ini namanya... Ini anak motor atau anak cheerleaders? Dia anggota geng motor gue. Mana buktinya kalau lu anak motor? Gue anak motor. Eh, gue gak percaya kalau lu anak motor. Nih, motor kredit. Gue keliling-keliling. Kenapa lo? Oh, lu anak motor. Lo tau kenapa gue pake ikat kepala? Kenapa? Pala gue udah pernah geser. Hei, lo kesini jangan bawa-bawa adik lo dong. Mana adik gue? Tuh, 4 orang. Gilan, aku mau mengadu dosa padamu. Apaan tuh? Aku baru saja memukul seseorang. Wah, kok sedih sih? Kalau geng motor gak apa-apa mukulin orang. Karena itu sesuatu yang sangat tercela. Aduh. Aku berjanji sama diri aku bahwa aku tuh gak bakal mau ngelukain orang lain. Eh, gue perasaan gak pernah lihat. Lo bukan anak sini kan? Lo bukan anak sekolah sini kan? Heh, gue nih Ivan, anak geng motor. Harus berapa kali sih gue ngomongin sama lo? Gue gak pernah lihat lo di kumpulan motor, gue ngeliat lo di salon deh kayaknya. Deh. Serang anak mana lagi nih? Bentar, itu kamu bawa apa aja di dalam tasmu itu? Ini tas? Iya, bawa apa aja. Itu alat tempur kita bukan? Iya. Alat tawuran kita? Parah. Oh, udah lu bawa apa aja? Parah. Ini gak seberapa ya. Kalau bertempur tuh harus ada senjata. Apa tuh? Sebenarnya di antara semua senjata gue ini yang paling gemes. Karena di saat orang itu udah bikin ngeselin lo, lo cukup gini. Gimana sih kok baunya gini-gini ya? Kan yang nonton ngeliat ini gebuk-gebuk. Alatnya kenapa gak ada yang bener sih? Ya udah emang alatnya begini, yang penting gue kalau tiap gue ngelawan orang, gue selalu menang. Dengan ini? Iyalah. Cuy, gue lagi deketin cewek, sini gue kenalin. Mau liat gak? Oke, gue kenalan. Nih. Tapi kenapa badan gue terasa berat ya? Ini lo cabut dulu dong, buka dulu. Nih, namanya Milea. Hai Milea. Halo. Gue pengen ngomong, boleh? Boleh. Oke. Okay. Milea kamu cantik. Thank you. Milea kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore, tunggu aja. Loh, mau gombalin? Milea, mau aku gombalin. Emang kamu cantik, tapi aku gak suka cewek. Heh? Heh? Gak cukup, gak cukup. Coba gimana sih?